Drama musikal boleh ini mengisahkan sebuah perjalanan hidup berasal dari kisah nyata seorang orang tua yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Salah satu anaknya adalah anak yang buta. Anak yang berbakti dan orang tua yang sangat penyayang. Sekarang bakal menyaksikan drama yang mungkin tidak pernah sebelumnya ditampilkan oleh sekolah lain. Mengangkat dari kisah nyata seorang keluarga yang berkekurangan. Makan pun tak cukup. Cuman cukup dimakan satu keluarga. Jangan pernah sia-siakan orang tua yang sudah menyayangi kita. Oke. Sebuah keluarga yang penuh dengan suka duka, dengan anak yang berbeda karakter. Inilah kasih seorang ibu, kasih orang tua yang tidak bahkan pernah ada batasnya, yang rela menahan lapar dan haus demi anak tercintanya, dengan satu potong roti yang sengaja ia simpan untuk dikasih kepada anaknya, anak yang sangat dicintainya. Inilah suapan terindah dari seorang ibu. Suapan yang tidak bahkan pernah lekang oleh waktu. Benar-benar menyentuh hatinya. Beliau mempunyai 3 orang anak dengan keterbatasan yang berbeda. Oh, hati-hati. Ini adalah salah satu anak yang berkecimpung Oke. Inilah kita selanjutnya. Thank you.
Apaan sih? Padahal bener. Kasih orang tua yang akan pernah datang oleh waktu. Cinta yang takkan pernah ada batasnya akan tetap dikasih untuk orang anak tercinta. Inilah kisah yang luar biasa yang diangkat dari kisah nyata. Orang tua yang benar-benar sayang dengan anaknya, walaupun dengan keterbatasan yang tidak mereka inginkan. Dengan rasa tabah, orang tua disakitin, namun tetaplah orang tua yang menyayangi dan mencintai sampai akhir hayat. Orang tua bakal tetap jadi orang tua yang luar biasa, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangan sampai menyesal pada akhirnya ketika sudah tidak ada baru rasa. Oke, terima kasih. Inilah penampilan dari Tim Pasus. Tepuk tangan dulu. Penampilan